Ada yang mau ke daerah Bolsel, ada yang mau ke daerah Bolsel. Memang ini yang first class nih, ini yang ada 9 seat aja, pakai high rimba kencana. Nanti akan dimat ke busnya. Keduanya putar balik karena Tenggara tuh ekstrim banget ya, parah. Biasanya kenapa Pak ini Pak macet? Anu, monggo biasa ketemu begitu, ada yang mau mengalah begitu. Oh gitu. Iya. Jadi sama-sama maju, enggak ada yang mengalah ya. Dia kan ada yang mengalah satu begitu. Macet lah sudah. Mau dibilang semua. Alhamdulillah maju kita nih.
siapa? Pas jalur urutan macet tuh pak. Macet nih, macet. Lurus Kabupaten Boni, kanan ke Laia. Kafe sih. Kafe itu yang namanya. Ya, tanaman dia. Rasa stres. Menit kita di Patiro Deceng Maros. Ini lagi si solar, jadi agak lama sedikit. Tadi aku habis numpang toilet di Alfamart, sekalian beli roti, jaga-jaga lapar soalnya coy. Nah ini di Patiro Deceng teman-teman, ini Patiro Deceng masih di Maros, tapi setelah melewati jalan berkelok tadi. Nah ini si solar dulu, sesolar pribadi Bang Sule. Di pinggir jalan lintas.
depan SPBU padahal. Ini SPBU. Lagi sholat di sini. Sepi banget ya ini ya. Ini jalan poros Makassar, Maros, Kabupaten Bone. Kalau ke sana ke arah Kabupaten Bone. Kalau yang ke sana ke Maros sama ke Makassar. Jadi kita udah lumayan jauh nih, udah jam 12 lewat 12. Sudah hari Selasa. Gitu. Nah, tadi aku duduk di paling depan, tadi sebelahku ada anak-anak pindah ke depan karena ada taman penumpang jadi agak penuh. Terus aku bingung lewat tadi ada beras-beras seru sih. Nanti aku kasih lihat deh jalan menuju seatku ya. Lewati beras-beras dan paket-paket. Perjalanan dari Indomaret apa tadi itu Maros Bantaris apa kayaknya lanjut lagi kita perjalanan setelah isi solar sendiri. Ini ada Cambal, ada SPBU Cambal. Masuk sini juga ternyata. Lagi perjalanan dari SPBU Camba. Siap, masih kencang banget ini ya. Langsung pada bangun ya, di dalam.
bukan deh. Truk deh. Makan si jantung. Ini suara musik gabung sama Basuri. Puskesmas Malawa. Jam 1 lewat 2 menit sudah di Puskesmas Malawa.
kita mengarah ke terminal tipe A Watam Boni. Tanah Batuwe. Kita di Tanah Batuwe yang 126. Nah, ini kita melintasi Sungai Walanai. Rakyat di Laparaja. Tampuannya Sopeng. Nah, kalau Sopeng ke kiri, tadi kan itu melewati jalan poros Maros Sopeng ya. Ini di perpisahan ini kalau Sopeng ke kiri, kita ke arah Latampone, ke arah ibu kota dari Kabupaten Boni. Ya, ibu kota Kabupaten Boni. Nah, ini sekarang kita di jalan poros Lepanggeng Watampone. Kalau yang tadi kan jalan poros Maros Songkeng, yang sekarang Lepanggeng Watampone. Lalu ke kanan ke Sinjai, kita lurus ke arah Watampone, ke Sinjai itu. Sama PO Putra 42 sama Sabar Menanti. Itu dia jalan lebih dulu tadi. Ternyata barengannya sesama bus penumpang paket Makassar Kendari. By the way, pohon di sini gede-gede banget ya. Daerah Likureng.
Ilya Riawang ini, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kayaknya ini naikin motor deh di belakang. Ini sepertinya rumah ownernya kah? Ada yang tahu? Lagi perjalanan dari Lilia Rawang. Banyak ngelamu. Setelah menaikkan motor dan beberapa paket dan juga satu. Belanda. Dan sebentar lagi kita melewati Sumpang Labu. Salah satu cagar budaya dari Kabupaten Bone. Ah itu dia di stop-stop sama dia tuh. Ajang Ali. Kita di desa Ajang Ali.